Hari Raya Nyepi di Bali selalu identik dengan ogoh-ogoh. Hampir semua STT di setiap banjar di Bali berkreasi membuat ogoh-ogoh, guys. Ogoh-ogoh sendiri merupakan gambaran dari butakala yang menciptakan energi negatif dalam diri manusia. Ogoh-ogoh sendiri berasal dari kata ogah-ogah dalam bahasa Bali yang artinya sesuatu yang digoyangkan. Ogoh-ogoh dibuat dengan wujud yang menyeramkan dan berukuran besar. Ogoh-ogoh tak selalu berukuran besar loh, guys. Ada juga ogoh-ogoh mini dengan berbagai wujud butakala. Jelang perayaan Nyepi, ogoh-ogoh mini ini banyak dijual oleh sejumlah pedagang di Bali. Dan di video ini, saya akan mengajak kalian melihat ogoh-ogoh mini sekaligus mencari tahu harga dari ogoh-ogoh mini. Yuk, langsung saja kita let's go! Nah ini dia guys, puluhan ogoh-ogoh mini milik beberapa pedagang di Sempidi, Badung, Bali. Tuh ada banyak wujud butakala guys. Salah satunya seperti ogoh-ogoh rangde ini. Kira-kira berapa ya harga ogoh-ogoh mini termurah di sini? Yuk kita tanya ke pedagangnya langsung. Sekarang saya sudah berada di salah satu penjual ogoh-ogoh mini yang ada di sekitaran pasar Sempidi, Badung, Bali. Dan di sini saya akan mencari tahu berapa sih kisaran harga ogoh-ogoh mini ini. Nah ini dia nih. Oh, ini ibunya. Halo Bu. Ya. Bu, boleh tahu Bu, berapa sih kisaran harga ogoh-ogoh mini di sini Bu? Ada yang 30 ada, yang 35 ada, yang 40 ada. Beda-beda. Oh, itu bahan-bahannya apa aja Bu? Ya, dari sirupon ini aja. Sirupon itu aja? Iya. Ini ngambilnya di mana Ibu? Kerjain sendiri atau gimana? Iya, kita punya tukangnya. Punya tukangnya ya? Jadi Ibu tinggal jual aja? Iya. Per hari berapa Bu jual Nyepi ini Bu? Kurang tentu sih. Berapa gini pieces ogoh-ogoh yang bisa dijual? Tidak tentu. Tidak tentu ya? Tergantung. Yang paling diminati apa nih Bu? Ya anak-anak paling yang kecil-kecil itu aja, yang Anoman, yang... Ini karakternya apa aja tokoh-tokohnya itu? Tokoh-tokohnya Anoman ada, Ganesha ada. Ganesha ada. Ya, Paksi ada. Lama nggak Bu pembelinya Bu? Nggak sih, dibanding yang kemarin-kemarin. Sekarang sepi. Sepi ya? Ogoh-ogohnya dijual murah ya Bu? Iya, obral sekarang ya, obral sekarang. Obral, kenapa begitu Bu? Ya karena kan di sini sepi, stoknya ada. Jadi dia obral gitu ya? Iya. Ada nggak Pak yang beli ogoh-ogoh mini di sini? Ya lumayan lah. Kalau memang tidak ada batasan ini, rame. Kalau sekarang? Ini kan baru dibuka nih, waktu bulan berapa itu kan nggak boleh. Harganya berapa Pak? Harganya ya paling murah ya 30.000 ya itu, sampai yang besar kok sampai 800-an ada. Itu memang 30.000 memang dari dulu Pak? Apa karena ya, situasi begini Bapak jual lebih murah lagi? Lebih murah daripada yang dulu. Kalau yang dulu tuh bahkan sampai 50.000 pernah. Saya pegang ini karakternya adalah Hanuman mungkin. Ya. Ini harganya cuma Rp30.000. Tuh, kami lihat. Tuh. Teropong ini sudah berisi itu. Oke, inilah ogoh-ogoh mini yang terdapat di pasar sekitaran pasar Sempidi, tepatnya di warung Toko Bukade. Toko Alit. Ya, Toko Alit di pasar Sempidi. Oke, saya akan perlihatkan lagi. Harganya Rp60.000. Ini tokoh orang apa ya? Butuh kalau. Ini agak lebih besar, harganya Rp60.000. Ini isi kapetnya juga nih. Nah. Oke. Oke, sekarang saya cari lagi berapa kisaran harga ogoh-ogoh. Nah, kemudian ogoh-ogoh yang di belakang saya ini, tepatnya ini Garuda Wisnu. Garuda Wisnu ini harganya Rp250.000 guys. Ini tingginya jauh lebih besar daripada yang tadi. Oke, saya perlihatkan lebih dekat lagi.
Inilah ogoh-ogoh Wisnu Kencana dengan harga Rp250.000. Ini terbuat dari styrofoam, kemudian ini alat copasnya juga. Ini ada rambutnya terbuat dari dok. Ogoh-ogoh di belakang saya ini harganya 800 ribu lebih nih guys. Tuh cukup besar nih guys. Ini saya perlihatkan lebih dekat lagi. Ini dia. Ini sudah dilengkapi dengan karbon dan lain sebagainya. Jadi harga ogoh-ogoh di sini bervariasi nih guys. Mulai dari Rp30.000 sampai dengan ratusan ribu rupiah nih guys. Kalian sudah lihat tadi harganya, sekarang batin harga Rp30.000 kalian sudah dapat memiliki ogoh-ogoh mini ini guys. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai terakhir. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like dan beri saran serta masukan kalian pada kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you.